Baitul Maqdis adalah negeri barokah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut keberkahan Baitul Maqdis di 4 surah dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami barokahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Masjidil Aqsa berada di dalam wilayah Baitul Maqdis, dan pusat keberkahan Baitul Maqdis memancar dari Masjidil Aqsa. Keberkahan itu memancar dari dulu, sekarang, dan hingga masa mendatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam alaihissalam ke bumi untuk menjadi khalifah dan menyebarkan risalah tauhid kepada manusia. Selama ribuan tahun, risalah ini diantarkan sebagai suatu kesatuan oleh semua nabi dan rasul sesudah Adam dan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah di Mekah dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis adalah dua tonggak penting penyampaian risalah tersebut. Di masa lalu, Baitul Maqdis adalah markas para nabi dan rasul, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihissalam. Maryam ibunda Isa dinazarkan oleh ibunya istri Imran untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Maqdis. Disinilah, di mihrabnya, Maryam dikunjungi oleh Jibril alaihissalam yang mengabarkan akan kelahiran Isa. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilahirkan di tepi sungai Eufrat Irak berdakwah di sana sampai turun perintah berhijrah ke negeri Syam. Dari sini ia menuju Mesir. Penindasan Fir'aun mendorongnya untuk melakukan perjalanan lagi ke Baitul Maqdis. Lalu, ia membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Dengan anaknya yang seorang lagi, Ishak alaihissalam, Ibrahim membangun kembali Masjid Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Musa alaihissalam kepada Bani Israel dan membebaskan mereka dari penindasan Fir'aun. Sesudah selamat meninggalkan Fir'aun yang tenggelam di laut, Musa memerintahkan kepada Bani Israel, Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Kaki Bani Israel belum kering dari air laut yang menenggelamkan Fir'aun, namun mereka sudah membangkang dan menjawab, Pergilah kamu dan Robmu ke Baitul Maqdis yang saat itu dikuasai kaum Jabbabiroh yang bertubuh raksasa. Dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami duduk menanti di sini saja. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghukum dan mengusir mereka dari Baitul Maqdis selama 40 tahun. Mereka terpaksa berputar-putar dalam kebingungan di Padang Tih sampai Allah turunkan generasi baru yang taat kepada Allah. Generasi baru itu kemudian memasuki Baitul Maqdis untuk berjihad di bawah pimpinan Nabi Yusa bin Nun alaihissalam, satu-satunya manusia yang untuknya Allah hentikan matahari tenggelam agar bisa terus berjihad dan merebut Baitul Maqdis sebelum masuknya waktu sabat. Nabi Daud alaihissalam bermarkas di Baitul Maqdis. Putranya Sulaiman alaihissalam menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis dan meminta kepada Allah 3 hal. Salah satunya, siapapun yang berangkat dari rumahnya dengan keinginan untuk sholat di Masjid Al-Aqsa, maka ia akan keluar dari masjid dalam keadaan bebas dari dosa
sebagaimana saat dilahirkan ibunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua permintaan Nabi Sulaiman dikabulkan Allah, dan aku berharap semoga yang ketiga itu juga demikian. Sunan Ibnu Majah Sahih. Bani Israel kemudian melakukan dosa besar lagi, menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala lalu menghukum mereka dengan hadirnya penguasa kejam yang menghancurkan Masjid Al-Aqsa tahun 587 sebelum Masehi dan menangkapi anak-anak Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Daniel dan akhirnya mengampuni Bani Israel serta mengizinkan mereka kembali ke Baitul Maqdis. Allah juga mengutus nabi-nabi lain yang akhirnya dibunuhi juga, termasuk Yahya dan Isa alaihissalam. Hingga tibalah waktunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam dan terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau memimpin salat 2 rakaat semua nabi dan rasul lalu naik ke langit menuju Sidratul Muntaha dan menerima perintah salat. Kemudian turun lagi ke Baitul Maqdis dan akhirnya diperjalankan pulang ke Mekah. Sayangnya, Baitul Maqdis sebagai sumber keberkahan dunia awal Mei lalu diserbu penjajah Israel. Sungguh keji Israel, karena penyerbuan itu terjadi saat sholat tarawih di Masjidil Aqsa tengah berlangsung. Layak jika kemudian Israel dihukum di dunia maupun di akhirat. Semoga. Terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Wakaf Suara Hidayatullah yang telah memberikan wakaf Al-Quran untuk anak-anak sanggar di Sanggar Al-Izzah. Semoga bermanfaat dan menjadikan anak-anak terus belajar Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Wakaf Suara Hidayatullah. Terima kasih dan terima kasih.